Hai, Assalamualaikum. Saya Tessa, saya mau ngejelasin gimana cara menggunakan aplikasi Oriflame buat teman-teman yang belum menjadi member di Oriflame. Pastiin udah install aplikasinya ya teman-teman. Lalu buka aplikasinya, kalau sudah diinstal, pilih negara Indonesia. Setelah pilih, teman-teman tinggal klik pengguna non-member. Nah, langsung ada tampilan ya, yang di bawah ini ada icon rumah seperti buku dan juga seperti pita ya. Nah, yang icon rumah ini tempat di mana teman-teman memilih produk ya. Kalau yang satunya lagi yang seperti buku ini adalah katalog berjalan bulan, yang misalkan kalau bulan ini artinya bulan Mei ya. Kalau di sebelahnya adalah produk-produk yang sudah teman-teman pilih untuk teman-teman beli ya. Oke, balik lagi ke icon rumah. Misalkan teman-teman mau lihat produk tapi di sini nggak ada gitu ya, teman-teman tinggal klik di kolom paling atas, teman-teman pilih misalkan bedak. Nanti akan keluar produk-produk yang berhubungan sama bedak ya, atau sama kecantikan wajah misalkan. Teman-teman tinggal pilih aja mau yang mana, misalkan saya mau pilih yang ini gitu ya. Lalu setelah muncul seperti ini, teman-teman tinggal pilih aja yang ini ya, artinya sudah masuk. Nah, misalkan sudah selesai belanjanya, teman-teman dicek apakah sudah benar yang mau dipilih, bahkan sudah ada totalnya ya. Kalau sudah, teman-teman klik pilih. Setelah klik pilih, teman-teman klik bisa pilih semuanya ya, atau pilih salah satu juga bisa. Misalkan yang bedak gak jadi deh gitu ya, atau misalkan yang lipstick yang ini gak jadi ya. Kirim ke member ya, isi nama teman-teman, boleh ditambahkan email, nomor telepon juga buat memudahkan. Kirim ke membernya bisa via WhatsApp atau apapun ya yang teman-teman tahu, teman kalian yang member Oriflame adanya di mana. Misalkan saya adanya di WhatsApp ya, misalkan ini teman saya ceritanya nih. Nah, setelah itu tinggal kirim aja, selesai, nanti diproses.